udah kira-kira 5 hari atau 4 hari lah saya tanam. Ini perkembangannya sangat boleh dilihat. Ini perkembangannya udah mulai ada perkembangan, walaupun ini dihantam hujan sahabatnya, dihantam hujan hampir tiap hari hujan. Nah ini tanaman yang ini, selada merah yang ditanam di media pot polybag seperti biasa, kita pakai tanah, kita pakai media botol bekas hidroponik sistem sumbu sahabatnya. Nah, ini kalau yang pakai sistem hidroponik sumbu udah seperti ini airnya udah tinggal sedikit sahabat ya, perlu penambahan lagi air. Sini pertumbuhannya udah lumayan, kemarin cuma ada beberapa daun, dan di sini sekarang udah lumayan tumbuh subur. Ini juga sama, ada sekitar kalau nggak salah kemarin saya nanam sekitar 20 botol polis botol bekas ini sahabat ya. Ini perkembangannya dari hari ke hari, ini udah sekitar 4 hari habis tanam. Ini lumayan sahabat ya, udah ada perkembangan walaupun dihantam hujan, terus hampir tiap pagi tiap sore hujan, tapi dengan kondisi hujan alhamdulillah sahabatnya masih bisa. Seharusnya kan hidroponik ini tertutup sahabat ya, tertutup atap, tapi di sini saya di ruangan terbuka, jadi dihantam sama hujan terus. Perkembangannya sih ada kurang bagus sahabat ya, karena di bawah juga ada air, terus di atas juga ada air. Seharusnya kan sistem hidroponik sistem sumbu ini cuman di bawah aja sahabat ya air. Jadi nanti si sumbu-sumbu ini akan menyerap ke atas, air-airnya akan diserap sama tanaman selada merah ini. Cuman di sini juga dihantam sama hujan dari atas, jadi airnya selalu penuh sahabat ya. Hasilnya tidak terlalu subur sih, tapi dengan kondisi seperti ini lumayan udah mulai ada perkembangan sahabat ya. Bisa dilihat udah mulai keluar daun. Ini yang di pot seperti biasa, pot media tanah ini juga dihantam sama hujan, ini sampai basah sahabat bawahnya. Dari hasil sering dihantam sama hujan juga, alhamdulillah sih lumayan hasilnya, lumayan baik, lumayan bagus juga. Ini yang di sini bagusnya sih hidroponik seperti ini sahabat ya, tidak terkena hujan, terus apa, tidak terkena hujan, jadi airnya hanya mengandalkan air yang ada di dalam ini sahabat ya, yang ada di dalam botol penampungan ini. Cuman kita dihantam sama hujan terus, ini di atas kena hujan, di bawah juga ada air, jadi selalu basah ini sahabat ya. Di perkembangannya agak sedikit kecil, tapi kayaknya ini lambat laun nanti akan besar sahabat ya, akan besar, tumbuh dengan bagus. Sangat mudah sih kalau untuk penanaman hidroponik sistem sumur ini sahabatnya. Kita menggunakan barang-barang bekas, kita gunakan, dan hasilnya untuk menanam sayuran di pekarangan rumah itu sangat bagus sahabatnya. Jadi terlihat juga indah dipandang, apalagi kalau kita menggunakan rak-rak seperti ini sahabatnya. Rak tanamnya seperti ini terlihat sangat bagus ditanam di pekarangan rumah dengan sistem hidroponik sistem sumbu seperti ini sahabat ya. Cuman ini kendalanya dihantam sama hujan, terlalu basah sahabat ya, terlalu basah tanahnya. Tapi dengan dihantam sama hujan juga alhamdulillah perkembangannya udah mulai bagus. Ini baru sekitar 4 hari sahabat ya saya tanam, sekitar 4 hari atau 5 hari lah.
selalu 5 hari saya tanam. Alhamdulillah perkembangannya udah mulai bagus. Kalau untuk perawatan sih mudah sahabatnya, apalagi musim hujan seperti ini, jadi kita nggak usah nambah air, cukup menggunakan air hujan aja, nanti air hujan turun ke bawah. Kalau misalkan kering, dia akan disedot lagi sama sumbu itu sahabatnya. Terima kasih banyak sahabat, saya cuma update aja dari penanaman kemarin 5 hari, dan kita dari penanaman kemarin, sekarang udah 5 hari, ini adalah update dari tanaman hidroponik sistem kapiler yang saya tanam di botol bekas sahabat ya, memanfaatkan botol bekas ini hasilnya. Terima kasih banyak sahabat semua sudah menyaksikan video-video saya, sudah like, share dan subscribe juga. Terima kasih banyak. Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.